Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainu wa nastaghfiruh Wa na billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Yang telah memberikan kita nikmat Hidayah dan inayahnya Dan semua nikmat yang kita rasakan Yang kita dapatkan Nikmat iman, nikmat islam nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan semua nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, maka wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya kita menjalankan sholat maghrib berjamaah ini semoga nikmat ini semakin bertambah, semakin berlipat ganda. <tuh> karena nikmat yang lebih utama lagi adalah bahwasanya amal ibadah kita ini diterima, dicatat sebagai pahala kebaikan yang akan bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat, di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan dakwah Islam ini, menyampaikannya, mengajarkannya kepada umat Islam, bahkan umat manusia seluruhnya. Sehingga sampai kepada kita, dan semoga kita bisa mengikutinya, mengamalkannya, dan bisa konsisten istiqomah mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat beliau yang dicintai, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, wajahnya tidak pernah mendengar suaranya, maka dengan kita mengikuti ajarannya, mentaati perintahnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka ini adalah bukti bahwa kita menjadi bagian dari umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah insyaallah malam ini kita akan membahas surat Quraisy surat yang pendek. A'udzu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim Liila fi Quraisy Ila fihim rihlatas syita'i was Falya'budu Alladhi at'amahum min amanahum min khawf nah. Kalau dalam terjemahan di terjemahan bahasa Indonesia li fi Quraisy karena kebiasaan orang Quraisy ila fihim ke kebiasaan mereka Rihlatas syita'i was Perjalanan mereka di musim dingin syita' was dan di musim panas. Fal ya'budu rabb bait. Maka hendaknya mereka menyembah hanya kepada Tuhan sang pemilik, sang penguasa rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah al musharrafah dan yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sang penguasa yang memiliki apa namanya Baitullah ini alladzi at'amahum <Sessizuk> min dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada mereka sehingga menyelamatkan mereka dari kelaparan wa min dan memberikan keamanan mengamankan mereka dari segala ketakutan dari rasa takut nah suratnya pendek hanya empat apa namanya empat ayat saja salah satu hadis tentang keutamaan dan juga merupakan e, salah satu asbab nuzul dari surat ini adalah e, diriwayatkan oleh e, Umuhani. Umuhani ini saudarinya atau saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Nah, Umuhani binti Abi Thalib. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Faddalallahu Quraisyan Bisab'i khilalin Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kepada Quraisy kepada bangsa Quraisy ada tujuh keutamaan tujuh keutamaan yang pertama anni minhum aku dari kaum mereka dari kabilah mereka dari suku mereka Yang kedua wa anan nubuwata fihim kenabian ada di antara mereka Aku dari mereka dan kenabian di antara mereka Kedua walhijaba wasiqayah fihim ada dua Ini uh, sebagai hak menjaga Ka'bah atau juru kuncinya Ka'bah, wasiqoyah menjamu, memberi minum orang-orang yang jamaah haji. Ada merupakan hak dari kabilah Quraisy karena mereka yang berdiam di apa namanya sekitar Ka'bah di Mekah al Mukarramah. Yang kelima <tuh> wa an Nasarohum dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong mereka, memenangkan mereka, menjaga mereka dari pasukan bergajah. Ini kalau dalam urutannya kan surat Quraisy ini setelah surat Al-Fil, ya kan? Nanti ada kaitannya dan ada salah satu mushaf yang malah menggabungkan surat Al-Fil ini dengan surat Quraisy. Jadi tidak, tidak bisa dianggap satu surat. Tapi jumhur ulama mengatakan ini berbeda dibatasi dengan basmalah. Ini yang kelima. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada bangsa Quraisy ini memenangkannya, menolongnya dari pasukan bergajah tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan burung Ababil yang melempari mereka dengan batu-batuan yang panas sehingga semua binasa tentara bergajah ini. Ini yang kelima. Kemudian wa annahum abadullah Nah. Yang keenam, mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kabilah ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun ketika Nabi SAW berdakwah hanya di kota Mekah belum menyebar sampai keluar Mekah. Maka hanya orang Quraisy saja yang beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun Nabi berdakwah di sana. Ini yang ke-6. Yang ke-7, nah inilah yang tidak diberikan kepada orang lain diantaranya adalah wa anallaha anzala fihim suratan minal Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka surat satu surat yang dinamai surat Quraisy bangsa Quraisy nggak ada surat lagi selain surat Quraisy ini yang namanya menunjukkan nama kabilah nama satu suku kalau nama orang kan banyak ada yang nabi ada yang bukan nabi bahkan ada orang yang kafir ya kan surat al lahab tentang Abu Lahab surat apa namanya e, Lukman tentang Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan raja. Surat Ali Imran, bukan nabi, bukan raja. Dan yang lain surat tentang nabi-nabi, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Yunus, surat Hud dan surat-surat uh, yang lain tentang nabi, nabi dan rasul. Nah, kalau nama suku, nama kabil hanya surat Quraisy. Ini apa namanya? keutamaannya dan asbabun nuzulnya. Makanya sebagian ulama tadi dikatakan ada dalam satu mushaf mustafnya Ubay bin Ka'ab itu menggabungkan antar surat Fil dengan surat Quraisy dijadikan satu tanpa Dipisahkan oleh basmalah. Karena dianggap satu tema. Satu tema. Satu pembahasan yaitu tentang apa namanya? karunia Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Quraisy dan apa namanya? penduduk Mekah dan sekitarnya. Nah, ini eh, apa namanya? tentang eh, asbabun nuzul dari surat Quraisy. Makanya ayat pertamanya li ila fi Quraisy li ila fi karena ila di sini diterjemahkan dengan kebiasaan kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an itu kebiasaan karena kebiasaan orang Quraisy Nah penafsirannya di ayat yang pertama ini bisa berkaitan ini kan kalimat yang belum sempurna belum selesai karena kebiasaan orang Quraisy Nah, terus apa? Nah, karena kebiasaan itu kenapa? Itu kan sebuah kalimat yang belum selesai. Maka bagi yang menggabungkan antara surat Qures ini dengan surat sebelumnya surat Fil, maka ini, ini berkaitannya dengan surat Fil Al-Fil. Yaitu karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kota Mekah, melindungi Ka'bah, melindungi penduduk apa Mekah, melindungi bangsa Quraisy sehingga menghancurkan tentara bergajah tentaranya Abraha membinasakan mereka mengiring apa mengirim apa namanya burung ababil tarmihim bihijarati min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul maka dilanjut li'ila fi Allah Subhanahu wa menghancurkan tentara bergajah ini membinasakan mereka seakan-akan seperti apa daun-daunan yang dimakan ulat atau yang digerogoti oleh penyakit maka inilah untuk bangsa Quraisy inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk kota Mekah dan sekitarnya bangsa Quraisy Nah, ini berarti kalau kita menganggap ini kelanjutan dari surat Al-Fil. Nah, bagi yang menganggap ini suatu surat yang berdiri sendiri karena diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim liilafi quraisy nah, karena kebiasaan uh, orang quraisy maka jawabannya atau kelanjutannya adalah di ayat yang ketiga karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang quraisy maka hendaknya Faliyak budu robahadal bait hendaknya mereka menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Tuhannya baitullah rumah Allah Tuhannya Ka'bah yang menguasai Ka'bah yang melindungi Ka'bah yang telah menjadikan tanah mereka tanah yang mulia. Nah siapa itu Quraisy? Siapa itu Quraisy? Quraisy itu kan nama orang sebetulnya. Nah, ini yang akan kita merunut kembali kepada apa namanya nasab jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Jalur keturunan Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang ini disepakati oleh para ahli sejarah, ahli ilmu tentang sejarah yang memeriksa tentang nasab keturunan Nabi Muhammad SAW ini disepakati apa namanya jalur ini benar adanya atau para ahli sejarah sepakat tentang tahapan yang pertama yaitu antara Nabi Muhammad SAW sampai kakeknya yang bernama Adnan Adnan nah jalur kedua yang ini diperdebatkan karena banyaknya riwayat banyaknya jalur banyaknya nama-nama yang berbeda yang ini Lemah pendalilannya Yaitu dari Adnan Sampai Nabi Ismail Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam Kan kita dapati ada orang yang bisa Menyebutkan nama-nama Nabi Muhammad S.A.W dari Nabi, bapaknya, kakeknya Terus sampai Nabi Adam Tapi Riwayat itu dibagi tiga Yang pertama dari Nabi Muhammad S.A.W Sampai Adnan, kakeknya yang namanya Adnan, nanti kita Baca yang kedua dari Adnan sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Nah, ini sudah banyak pertentangan, banyak perbedaan, dan periwayatannya lemah karena juga mengambil dari riwayat-riwayat cerita dari ahli kitab. Dan yang ketiga dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, alaihissalam, ini ada yang mengatakan sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena. Apa namanya bukti-bukti Dan apa namanya e, Dalilnya Sudah bercampur dengan Apa namanya Dongeng dari ahli kitab Cerita dari ahli kitab Periwayatan dari ahli kitab Orang Yahudi dan Nasrani Nah ini lebih tidak bisa Dipertanggungjawabkan lagi Maka dari Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Bin Abdul muthalib Nah Quraisy ini kakek yang ke-11 namanya Fihir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir tadi kan 11 karena Nabi dihitung tadi kan Fihir ini yang disebut Quraisy. Bapaknya apa namanya? orang-orang Quraisy yang mendiami kota Mekah. Nah, ini dari Fihir ini bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at ad, bin Adnan sampai Adnan. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama sejarah. Makanya e, kalau kita dengar apa namanya kita berjanji itu kan isinya sejarah Nabi. Cuman dia dibikin syair. Isinya ini tentang sejarah keturunan Nabi ini disebutkan dengan rinci sampai adnan ini. Ini yang disepakati oleh para ahli ulama ahli taf apa namanya ahli sejarah. Nah di sini has apa Quraisy merupakan Kakek yang ke kesebelas dari Nabi Muhammad SAW, nah, dia namanya Fihir. Nah, ini semuanya Adnan. Ini dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, dari jalur siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali kepada sejarah yang lebih uh, dulu lagi, bahwa awalnya... Ini kenapa Quraisy ini mendapat karunia yang besar, keutamaan, kehormatan karena mereka mendiami kota maka dan di situ ada Ka'bah. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 96 disebutkan Inna awwala baiti wudi alinnasi lalladhi bibakkatam mubarakah wahudallil alamin Sesungguhnya Uh, rumah pertama yang uh, diperuntukkan diletakkan bagi manusia adalah yang ada di Makkah, Bibak kata, yaitu baitullah yaitu Ka'bah, mubarakan yang penuh keberkahan, wahudan dan petunjuk lil alamin dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Yang namanya baitullah. Jadi walaupun dulu belum ada bentuk bangunannya, tanahnya ini yang dimaksud. Begitu juga dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu bukan salah satu masjid dari yang ada di situ. Kan itu ada masjid sohro, ada yang kubahnya kuning kayak emas, ada yang kubahnya biru, ada lagi masjid kecil lagi masjid Kibli namanya, ada beberapa masjid di situ di kompleks Masjidil Aqsa. Lah yang mana yang Masjidil Aqsa? Bukan salah satu dari masjid itu, tapi semuanya. Karena yang disebut Masjidil Aqsa adalah luasnya sekitar 4 hektar tanah yang ada di situ. itulah Masjidil Aqsa yang dimaksud. Maka seluruh wilayah yang ada di situ disebut Masjidil Aqsa. Begitu juga apa namanya Ka'bah Baitullah Walaupun dulu belum dibangun Maka itu sudah menjadi tanah yang disucikan Sebagai apa namanya oh, Tanah yang diberkahi Dan petunjuk bagi umat manusia nah, nah inilah Makanya Ini adalah nikmat yang sangat besar Bagi bangsa kuris Hidup pendampingan Dan berada di tanah suci Tanah haram itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surat Ibrahim itu disebutkan bahwa nikmat-nikmat Allah di antara ayat-ayatnya adalah nikmat-nikmat Allah ini tidak bisa kita hitung. Kalau kita hitung satu persatu niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Di surat Ibrahim ayat 24 atau 34 ini. 34 35 wa mingkul min kulli ma dan ee, apa lihat datangkan kepada kalian semua dari semua yang kalian minta wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian kalian tidak akan bisa menghitungnya Innal insana ladzalumun kafar sesungguhnya orang Sesungguhnya manusia itu Sangat dolim, sangat kafir Sangat ingkar Kemudian ayat berikutnya Nah ini kenapa tanah ini Bisa diberkahi dan menjadi Negeri yang adil, makmur, sejahtera Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam Wa qala Ibrahimu Al hadal balada Aminan Wajnubni wa anak budal asnam ya Allah jadikanlah Nabi Ibrahim berdoa jadikanlah negeri ini hadal balada negeri ini aminan negeri yang aman wajnub nijan aku wabaniya dan anakku dan keturunanku anak budal asnam dari menyembah berhala lalu sejarahnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan bukan Arab dari Babilonia, dari Irak. Dakwah di sana sampai ini kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim dia menjelajah ke beberapa negeri dan di zaman ribuan tahun yang lampau, belum ada alat transportasi modern. Ini kalau kita melihat sejarahnya akan sangat kagum dengan kehidupan Nabi Ibrahim bertapa dia menjelajah dari berbagai negeri. Dari Irak asalnya lalu berdakwah ke Palestina. Istrinya adalah Sarah. Kemudian ketemu dengan raja Sarah ini di kuda oleh raja itu, tapi tetap apa namanya dia wanita terhormat dan menjaga kehormatannya menjadi istri yang solihah dari Nabi Ibrahim. Maka raja itu kagum dan memberikan hadiah seorang budak Hajar. Berarti itu budaknya Sarah. Sarah karena sudah lama tidak punya anak, Hajar ini diberikan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim. Budak kulit hitam. Lalu Sarah dinikahi oleh Ibrahim, ternyata yang punya anak duluan dari apa namanya Hajar. Hajar dinikahi oleh Ibrahim, yang punya anak duluan adalah Hajar punya anak Ismail dalam keadaan masih bayi nah inilah kemudian diriwayatkan sarohnya itu cemburu memerintahkan untuk memisahkan siapa Hajar dan anaknya yang bayi ini dari Sarah. Tapi nanti Sarah juga punya anak yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Maka dibawalah dari Palestina Hajar ini dibawa ke Mekah yang dulu belum ada tanaman tanah gersang nggak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Inilah di ayat ke-37 masih di surat yang sama surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min biwadin ghairi in ingda bayti muharram. Ya Allah sesungguhnya aku mer meninggalkan, menjadikan keluargaku ini tinggal askan tuminduriati dari keturunanku ini biwadin di suatu lembah, ghairi dzarin, tidak ada tanaman sepotong pun, nggak ada air, ghairi dzarin, indah baitikal muharom di, apa namanya, di rumahmu yang mulia, yang suci. Belum ada bangunannya. Kan nanti Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah itu ketika Nabi Ismail sudah besar mendirikan Ka'bahnya. Tapi sudah berada di tanah yang suci diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah supaya mereka mendirikan salat. Faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. min minas allahum yashkurun. Dan jadikanlah tangan manusia itu cenderung kepada mereka Belas kasihan terhadap kepada mereka Waruzukhum berilah mereka rizki Minas samarat dari buah-buahan La La'allahum yashkurun Supaya mereka bersyukur Doa Nabi Ibrahim Di padang pasir yang gersang Yang tandus gak ada tanaman Gak ada air gak ada mata air Gak ada sumber air tapi mendoakan diberi rizki yang banyak, diberi keberkahan, menjadi manusia cenderung kepada mereka, diberi rizki dari buah-buahan, supaya mereka ber. Ternyata dari doa Nabi Ibrahim ini sampai sekarang terbukti. Walaupun Mekah itu bukan tanah yang subur, bukan tanah yang makmur, yang penghasil buah-buahan, tanaman, enggak ada. Tapi buah-buahan banyak datang ke situ dibeli diperjual belikan di situ makanya kelanjutan ayatnya adalah ilafihim mereka bukan bangsa kalau di Indonesia namanya agraris bukan petani karena nggak ada tanaman baru kisahnya akan berlanjut ketika siapa hajar ini ditinggal oleh Nabi Ibrahim hanya sebekal beberapa kantong air beberapa kurma sudah ditinggal pergi karena itu perintah Allah itulah keimanan Nabi Ibrahim makanya ini contoh dari apa nama bapak tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam keimanannya keyakinannya kepada Allah subhanahu wa taala tidak ada tandingannya titik diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya yang masih bayi yang masih kecil di tengah gersang seperti itu ya ditinggalkan. Ini karena perintah Allah sudah. Pasti Allah yang menjamin. Disuruh menyembelih anaknya dari mimpi saja dia sembelih. Karena itu perintah Allah sudah enggak enggak ada tawar menawar lagi. Inilah keimanan tingkat tinggi dari Nabi Ibrahim. Disuruh berdakwah kepada kaumnya walaupun sendirian berani menghancurkan apa berhala, berani melawan rajanya, Resikonya dibakar, tetap gak takut karena dia yakin Allah yang Maha Penolong. Dan ternyata Nabi Ibrahim, semua lulus dari ujian-ujian tersebut, dan keberkahan itu sampai kepada kabilah Quraisy yang mendiami apa namanya Mekah. Jadi, dalam beberapa riwayat sejarah, karena jadi awalnya, karena apa namanya. Hajar ini bolak balik sofa marwa mencari air naik bukit dilihat dari atas bukit apakah ada tanda tanda mata air sekitar situ lagi ke sofa ke marwa lagi naik bukit lagi bolak balik tujuh kali tidak ada didapat di tanda tanda air air persediaannya sudah habis kormanya sudah habis tapi ternyata air itu memancar dari kakinya nabi ismail alaihissalam maka disitulah air zamzam setelah ada mata air, para kabilah-kabilah, atau kafilah-kafilah orang-orang yang melalui daerah tersebut, maka melihat. Nah, tandanya, kalau di padang pasir ada air, pasti ada burung-burung, ada hewan-hewan yang ngumpul di situ. Maka orang-orang yang dalam perjalanan, ketika melewati wilayah itu, melihat, mencari air juga mendapati ada burung atau binatang yang tinggal di situ berarti ada sumber mata, nah, mereka kumpul di situ. Pertamanya namanya satu dua lewat kemudian membuat perkampungan. Maka kemudian Mekah disebut umul kuro, induknya desa desa, induknya kampung kampung. Karena di sekitar situ membuat pemukiman dan menjadi apa namanya wilayah transport apa transit yang ramai. Nah awalnya Walaupun sudah ada air zam-zam, tapi orang Mekah tidak bisa bercocok tanam tanahnya tandus, tanahnya tidak subur. Maka mereka hanya mengandalkan apa namanya, ternak juga tidak terlalu memuaskan, ada tapi bisa menghasilkan, tapi tidak juga banyak. Lalu, nah, dari sini. Banyak orang yang bertahan hidup ini ketika di masa paceklik nggak ada tanaman, nggak ada buah-buahan, bahkan di musim yang sangat kering apa ternaknya sudah nggak bisa mengeluarkan air susu, mereka ketika ditimpa kelaparan maka satu keluarga ini memisahkan diri, memisahkan diri menyendiri membuat kemah di tengah padang pasir tidak mau menyusahkan orang lain berdiam di situ menahan lapar sampai mati saking laparnya lalu yang mengawali rihlata sita iwa adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim berarti kak, bapaknya Abdul Muthalib nah dari saudara-saudaranya Hashim ini dia membuat apa namanya kerjasama dengan wilayah-wilayah sekitarnya perjanjian damai karena waktu itu hukumnya hukum rimba orang yang berjalan sendirian di padang pasir dicegat oleh perampok oleh begal oleh orang-orang yang apa namanya jahat dirampas bahkan dibunuh maka Hashim dan saudara-saudaranya membuat membuat apa kerjasama keamanan perjanjian keamanan dengan wilayah-wilayah yang mereka kunjungi untuk berdagang yaitu ke Syam Syam itu bagian utara sekarang menjadi empat wilayah negara Palestina, Yordania kemudian apa namanya Suriah, Lebanon yang selatan ke Yaman kemudian ke Persia Persia itu Iran kemudian ke Habsyah empat wilayah ini yang di apa namanya dimintai kerjasama untuk menjaga keamanan. Maka Hashim ini yang mengawali perjalanan dagang Rihlatas Wilayah Arab itu yang sebagian utara itu iklimnya sudah subtropis. Kalau di Indonesia kan tropis, musim hujan dan musim kemarau dua saja. Kalau di sana subtropis berarti ada empat ada syita, ada soif, ada kharif, ada robi. Nah, kalau syita itu musim dingin, soif musim panas, robi itu musim semi, kharif musim gugur. Nah, yang perjalanan rihlata syita'i, perjalanan musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman, karena sudah agak tropis. Jadi walaupun musim dingin tidak terlalu dingin, hangat dan Yaman ini pusat pertukaran perdagangan dengan India, dengan wilayah-wilayah selatan. Pusat kerajinan, maka pedang yang terkenal, kerajinan perabot yang terkenal, pakaian sutra yang terkenal, perdagangannya di Yaman. Walaupun ada juga makanan, bahan pokok, dan lain sebagainya. <tuh> Rihlatasyita iwasaif dan soif musim panas dia ke utara ke mana ke Syam karena dia kalau musim dingin sangat dingin sekali Saif di musim panas mereka berdagang dari sana mengambil apa buah-buahan makanan bahan pokok dan apa namanya biji-bijian gandum apa namanya kurma anggur buah-buahan dan bahan pokok dan begitu juga peralatan apa namanya bahan barang yang dagang yang lain Nah disinilah maka orang-orang Quraisy ini penghasilannya dagang. Nah, tidak makanya Nabi saw. Ketika hijrah ke Madinah itu berbeda iklimnya. Madinah banyak perkebunan kurma. Maka di sana adalah pertanian. Maka kalau harta apa namanya bagi orang Quraisy adalah uang karena dia menjadi modal untuk berdagang. Kalau bagi orang mana orang uh, Madinah maka itu adalah bahan pokok apa namanya buah-buahan karena mereka apa namanya uh, orang yang menghasilkan uh, pertanian dan buah-buahan. Ini berbeda iklimnya. Rihlatasyita'i nah, wassaif. Ibaratnya wahai orang Quraisy kamu itu dimuliakan di sebuah negeri yang mulia di tanah suci keturunan dari para nabi didoakan diberi keberkahan kemudian dijamin keamanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanah haram kamu apa namanya melintasi berbagai negeri ke arah Syam ke utara dan balik ke selatan Rilata Sita ke Yaman juga dalam keadaan aman gak ada yang berani apa namanya mengganggu orang-orang Quraisy yang berdagang ini. Padahal orang-orang yang lain itu dirampok, dibegal. Nah, ini dalam surat al ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatahattafun nasu min haulihim Afabil batili yu'minu nababi nikmatillahi yakfurun. Surat Al-Ankabut ayat 67. Apakah mereka tidak melihat, tidak mengetahui anna ja'alna haroman kami jadikan negeri Mekah ini tanah haram, tanah suci. Aminan, aman, tentram, damai penduduknya. Sedangkan wayatahattafun nasu min haulihim dan orang-orang sekitarnya yang bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy itu saling rampok, saling begal, saling mendolimi, saling mencuri. Mereka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka di antaranya adalah karena ketika orang-orang Arab ini melihat peristiwa Fil, peristiwa apa namanya? tentara bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan tentara bergajah itu, mereka menganggap bahwa orang-orang Quraisy ini orang-orang pilihan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ketika Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, mendapat penolakan, maka ayatnya endingnya kan afabil minuna apakah dengan kebatilan mereka itu beriman dan mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada mereka dari selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah ini kan penentang kerasnya adalah orang Quraisy sendiri bangsa Quraisy ini pembesar-pembesarnya ada siapa? Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf ada apa namanya Al-Walid Ibn mughirah dan beberapa pembesar orang Quraisy. Kenapa mereka terhadap kebatilan, maka malah beriman, sedangkan dengan nikmat Allah mereka ingkar, mereka kafir, mereka lupa melupakannya. Harusnya kan mereka bersyukur menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Quraisy. Ketika diberi karunia seperti ini, ibaratnya... Ini kan tadi di surat apa namanya? Ibrahim ayat 24 disebutkan wa in la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, semua yang kalian dapati dari nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, harusnya kalian bersyukur kepada Allah hanya menyembahnya tapi ibaratnya Allah Subhanahu wa taala tidak usahlah, enggak usah banyak-banyak kalian menghitungnya. Yang kalian ingat dua nikmat ini sajalah. Nikmat aman, nikmat kenyang, nikmat kecukupan saja yang betul-betul nyata ada di depan kalian. Sekarang kalian hidup di apa namanya? di Mekah, tanah yang tandus tapi berkecukupan, berdagang, hasil dagangnya apa namanya? Uh, Untungnya sangat banyak, maka mereka menjadi orang yang kaya raya. Seperti Al Walid bin Mughirah, orang kaya di apa namanya? di Mekah. Yang ketika satu musim haji tidak membolehkan orang lain untuk menjamu selain hanya dia yang nanggung semuanya. Tapi hajinya haji jahiliyah. Seluruh penjuru jazirah Arab berkunjung ke Ka'bah untuk beribadah haji walaupun hajinya jahiliyah yang menanggung menjamu seluruh peziarah ini hanya satu orang, yaitu Al-Walid bin Mughirah saking kayanya. Padahal dia penduduk, apa namanya, Mekah. Nah, dengan nikmat ini saja, dua, in, dua nikmat ini sajalah. Enggak usah banyak-banyak yang kalian tidak bisa menghitungnya, yaitu nikmat aman dan nikmat kecukupan ini. Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah dengan hanya menyembah kepada... Allah subhanahu wa ta'ala sudah dijadikan negeri kalian itu aman, damai, tenang taat kepada pemimpin kabilahnya maka Nabi Muhammad SAW selama, selama apa namanya di Mekah kan penentang terbesarnya orang-orang Quraisy sendiri kemudian beliau hijrah ke Madinah baru mendapat pertolongan yang besar dan penduduk Mekah Beriman itu setelah Fathu Makkah tahun apa namanya? ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ini nikmat yang sangat besar ini hendaknya nah. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai wasai. Maka hendaknya mereka fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang memiliki rumah Allah, yang memiliki Ka'bah. Bukan yang lain. Tapi ternyata orang, apa namanya? Orang Quraisy ini orang jahiliah yang menyembah berhala. Bahkan di Fathu Makkah itu 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah. Patung yang disembah oleh mereka, apakah mereka tidak menyembah Allah? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga menyembah apa namanya, patung berhala yang mereka ada-adakan. Banyak ada yang dari batu, ada yang dari kayu, bahkan mereka ada yang membuat berhala dari kurma, dari makanan, dari roti untuk penghormatan kepada berhala. Tapi di musim pacekle karena sudah kehabisan makanan berhalanya di dimakan juga Tuhannya dimakan. Ini orang Quraisy. Fal ya'budu rabbahadzal mereka menyembah kepada Tuhan yang memiliki rumah Allah ini, Baitullah, Ka'bah ini yang mulia dan kalian menjadi orang yang mulia karena tinggal di sekitaran Ka'bah. Kenapa kalian tidak menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kenapa harus berbuat syirik, harus mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang diluruskan. Makanya, surat Quraisy ini mayoritas pendapat ulama ini makkiyah turunnya di periode Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Nah, Insya Allah kita lanjutkan setelah dan silakan agen dulu. Alhamdulillah kita lanjutkan ayat tadi yang ketiga: "Faliyabudu robbaha dal bait". Hendaknya mereka menyembah hanya pemilik rumah ini, baitullah, Ka'bah ini, yang menjaganya yang memilikinya yang menguasainya. bait hanya mengesakan peribadatan. Maka ayat-ayat dan surat yang ada yang turun periode Makkah Makkiyah itu tema utamanya adalah tauhid hanya tentang akidah untuk menjelaskan Hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. robbaha dan bait wa amanahum Yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah di at'amahum yang memberi makan mereka dari rasa lapar, dari kelaparan. Yang dulunya gersang, tandus, gara-gara dagangnya lancar, bisnisnya lancar, apa namanya, untungnya banyak, maka mereka menjadi orang-orang kaya, makmur. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia tersebut. Hendaknya mereka menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat apa sembahan-sembahan yang lain berhala-berhala yang lain wa Dan memberikan mereka rasa aman dari ketakutan dari musuh, ketika orang apa pasukan uh, Abraha, tentara bergajah, datang pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dalam perjalanannya, mereka ini kan beratus, atau mungkin sampai ribuan kilometer, beratus-ratus kilometer. Menempuh perjalanan di masa itu di tengah padang pasir, tapi dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ini dua nikmat: ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri, nikmat apa namanya, secara ekonomi kecukupan, nikmat apa namanya eh, diberi rasa. Kona'ah cukup oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi kebutuhan pokoknya dan nikmat keamanan, rasa aman. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini tentang nikmat ini. Man asbahaminkum aminan fisirbihi mu'afan fijasadihi indahuqutu yaumihi Barang siapa yang di pagi harinya dia itu aminan fi bihi Sirbun itu kalau binatang itu liangnya, lubangnya, sarangnya. Barang siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat wal afiat badannya indahuku tu yaumihi nggak usah banyak banyak nggak usah mewah nggak usah tabungan yang berjuta juta bermilyar bermiliar miliar indahuku yaumihi dia punya makanan untuk hari itu saja barang siapa yang hidup di pagi hari merasa aman di rumahnya sendiri di negerinya sendiri mu'afan fi jasadihi sehat badannya. Kemudian indahku tu yaumihi punya bekal untuk makan sehari itu saja. Enggak usah sebulan, enggak usah setahun, sehari itu saja. Fakahan namahi hizat lahud dunya firiha. Seakan-akan dia itu menguasai, memiliki dunia dan seluruh isinya. Ini kaidah Nabi Muhammad SAW dalam mensyukuri nikmat Allah untuk kona'ah menerima apa namanya rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya kita kan kemarin baru mengalami pandemi dan ini masih pandemi ya kan kemarin-kemarin sempat ngaji saja kita tidak berani takut itu rasa takut kalau dicabut dari diri kita dari negeri kita, dari wilayah kita, dari kampung kita. Takut. Itu kalau rasa aman dicabut seperti itu. Orang mau kemana saja dicegat, gak bisa pergi, nggak boleh. Mau belajar saja ini baru sekolah, sudah setahun lebih tidak sekolah, karena ada rasa takut. Aminan fisir bihi, rasa aman di rumahnya, di kampungnya, di sekolahnya, di pekerjaannya, di negerinya. Ini nikmat yang paling besar. Bahkan sampai-sampai ibadah haji pun dua kali ibadah haji. Yang pertama mungkin 60 ribu, yang kedua berapa? 10 ribu atau berapa? Itu yang ikut ibadah haji dua tahun kemarin ini. Antara 10 ribu dan 60 ribu. Padahal di zaman Nabi 124 ribu Orang zaman itu ibadah haji Orang masih jarang rumahnya Orang masih langka Tapi rasa aman ini menjadikan manusia Bebas beraktivitas Bepergian kemana-mana Mau mencari rizki Juga tenang Aminan fisir bihi, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Sama, tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin, rasa aman ini dicabut, rasa sehat juga dicabut. Ya kan? Sampai orang berebut tabung gas oksigen. Padahal kita setiap hari menghirup oksigen gratis. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mahal ternyata, tapi ternyata kita selama ini melupakannya. Sampai berebut, ada satu tabung yang kecil saja itu 80.000 atau 100.000. Isinya, isinya saja, belum lagi tabungnya. Itu hanya cukup untuk beberapa hari. Berapa kapasitasnya? Lah kita setiap hari menghirup oksigen gratis tapi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau semua itu berbayar. Maka apa yang kita lakukan, ibadah kita, ketaatan kita, sedekah kita, amal kita sebesar apapun, sebanyak apapun, walaupun dari kecil sampai dewasa, sampai tua misalnya. Taat terus, nggak pernah bermaksiat. Wah, pokoknya rajin ibadah. Tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah menggunjing, nggak pernah menyakiti orang lain. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik sebaik-baiknya. Selama masa hidupnya ini tapi amalan itu tidak cukup memasukkannya atau membayar surga untuk masuk surga. Kenapa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia saja dibayar dengan seluruh ketaatannya itu sejak lahir sampai dia mati nggak cukup. Karena nikmat Allah tadi wa in ta la Kalau kalian menghitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya aminan muafan secara ekonomi punya makanan yang bisa untuk dimakan hari itu saja itu sudah seperti orang yang menguasai dunia dan seisinya sama gara-gara apa namanya kemarin ada nikmat-nikmat ini yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat aman merasa aman tidak aman kemana-mana tidak boleh berkumpul nggak boleh sekolah nggak bisa apa namanya bahkan pengajian pun harus online misalnya sehat di di apa namanya dicabut nikmat sehat yang sedikit itu menjadi biaya berjuta-juta yang dia harus keluarkan untuk mengembalikan kesehatannya kemudian nikmat ekonomi bisa bekerja bisa mencari nafkah banyak yang dicabut pabrik pada libur tutup ada apa namanya dagangannya yang biasanya dagang di malam hari lampunya dimatikan nggak boleh dagang nggak boleh apa namanya beraktivitas ini kan indahku yaumiha punya rizki untuk hari itu saja vagaan an Fakaan nama kizat lahud dunya bihazafirnya seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain Nabi Sallam menambah dengan satu yang lebih utama lagi, yaitu nikmat iman. Kod aflahaman aslama waruziko kafafan wakon naahulloh bima atah. Sungguh Allah sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam mendapat hidayah ya, paman Nabi saja tidak dapat hidayah Qad aflahaman aslama sungguh beruntung orang yang masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW waruziko kafafan diberi rizki yang cukup enggak banyak cukup ini digambarkan wa yaumihi punya rizki untuk hari itu saja kafafan wa Allahu bima ata dan yang ketiga diberi rasa konaa. Ah. Yang susah itulah merasa konaa, ah, merasa cukup. Orang gara-gara merasanya selalu kurang walaupun hartanya miliaran, walaupun triliunan pasti tidak akan merasa puas, tidak konaa. Ah. Maka kita apa namanya, hendaknya mensyukuri ini dengan rasa kona'ah Nah, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa konaah ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, saya tutup dengan satu ayat yang memberikan perumpamaan orang yang bersyukur dan tidak bersyukur, yaitu dua nikmat ini. Wadaraballahu masalan Qaryatan kanat aminatan mu'mat innatan Yakti hari sekuhah roghodan mingku lima Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan sebuah negeri Korea kanat aminah dia dulu negeri yang aman damai sentosa mutmainah tenang ya hari sekuhah roh mingku lima kan datang rezeki untuk negeri itu adil makmur dari seluruh penjuru sudah aman rezekinya lancar. Fakafarot bi umillah. Tapi penduduk, penduduknya ingkar kafir, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menimpakan kepada penduduk negeri ini rasa lapar, bencana kelaparan, wal rasa ketakutan, yaitu bencana kayak tadi yang kita pernah mengalami itu ditimbakan rasa lapar, ditimbakan rasa takut. yasnaun atas apa yang mereka lakukan karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dari surat Qures ini kita mengambil pelajaran, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini bagaimana? Dengan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Satu atau dua, silahkan Kalau tidak, langsung kita tutup. Enggak ada? Kita tutup dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka atubu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.